Oke, selamat datang kembali di SEO 1. Pada video kali ini, admin akan membahas tentang investasi garis merah. Garis merah artinya pemain investasi ini sudah paham ya. Jadi, ini bukan untuk yang ikut-ikutan atau hanya sekedar tahu, tapi sudah paham tentang investasi Ponzi, skema Ponzi. Jadi, untuk pemula ingin kaya, ingin apa? Bukan di sini tempatnya. Ini hanya untuk ya main-main saja lah, untuk iseng-iseng seperti itu ya. Iseng-iseng berhadiah. Tapi jangan dijadikan serius. Ini hanya investasi ala-ala. Jadi ini adalah apa? Simbolik ya, skema Ponzi. Uangnya ada segitiga seperti ini. Ini ada sketsa gambar orang, ya entah siapa ini, admin tidak begitu paham. Oke, admin akan memberikan informasi tentang daftar 7 plus situs atau APK skema Ponzi terbaru yang nantinya tentu akan menjadi penipuan ya. Tapi kalau yang awal-awal biasanya masih membayar kepada member. Jadi selama masih baru silahkan dimanfaatkan saja untuk para pemain. Ini disclaimer ya, para pemain yang sudah paham sekali tentang bisnis investasi seperti ini, sebenarnya admin tidak menyarankan untuk mengikuti atau bergabung. Itu keputusan di kehendak masing-masing ya. Skema Ponzi silahkan dibaca saja, itu sudah paham lah seperti apa. Ini ya, ada yang terbaru, ada banyak sekali. Tapi dari banyak sekali itu yang terpaling baru yang masih hangat ini ya, Brow. Bentar saya klik, nanti bisa diklik linknya, nanti saya kasih di deskripsi video atau di komentar. Ini ada Brow Qual Investing. Nah, ini hanya ala-ala saja lah. Sebenarnya ini hanya nama nama sembarang saja bisa sebagai sistem untuk kamuflase. Namanya Brow Qual Energy. Ya, terserah namanya, si bandar boleh memberi nama apa saja bebas. Tapi intinya dalam sistem sama saja. Dan untuk mendaftar nggak bisa langsung ya, harus ada member, harus ada link undangan. Jadi admin, ini link undangan ini hanya sekedar silahkan daftar gitu aja ya. Saya tidak mengambil apapun dari situ. Untuk hanya main-main saja. Ini tinggal diklik di link ini, nanti daftar silahkan diisi. Kalau sudah nanti masuk, bukan admin mengajari ya, ini setidaknya tahulah untuk pemain. Ini khusus pemain ya. Kalau sudah nanti bisa investasi yang kecil-kecil, 50.000 seperti itu. Nanti bisa dicek seminggu, sebulan, ada hasil enggak. Kalau ada hasil ya ambil, kalau enggak ya udah tinggal gitu aja. Gak usah yang besar-besar, karena ini investasi garis merah ya, bukan investasi yang sungguhan. Sebenarnya investasi sungguhan pun kalau kita tidak memiliki analisa mendalam tentang bisnis yang kita invest, sama saja gambling namanya. Jadi ya seperti itu. Orang investment atau investor lebih paham tentang itulah. Nanti kalau sudah ada uangnya bisa di payout lewat dana atau rekening bebas. Admin tidak mengajari ya, bukan menjadi pemain, tapi memang di kenyataan masyarakat kita ada seperti ini, dan ini sering dipakai oleh para pemain seperti itu. Tapi bagi teman-teman yang ingin mencoba silahkan, tapi saran saya hanya jadikan ini sebagai pembelajaran atau ingin coba seperti apa mekanisme investasi Ponzi seperti itu, permainan uang from member to bandar dan sisanya ke member lagi seperti itu ya. Jadi tidak ada bisnis realnya itu sebenarnya, hanya perputaran uang yang ya seperti itu, mutar saja. Dari nanti dikumpulkan, diambil bandar, kalau bandar sudah untung nanti sisanya ada ke member seperti itu. Nanti kalau sudah nggak menguntungkan atau sudah ngerasa wah ini sudah sangat banyak dananya ya, bandar tinggal cut loss, menjadi scam atau penipuan, nanti buat baru lagi seperti itu ya. Seperti itulah lingkaran-lingkaran itu.
Mungkin admin tidak bisa detail ya. Ini karena bukan kita mengajak, tapi setidaknya tahu lah bahwasanya memang ada di masyarakat kita itu yang pemain-pemain seperti investasi yang admin sebutkan. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Nanti yang ingin coba-coba, bukan yang serius ya, linknya ada di deskripsi atau di komentar yang admin pin. Sampai ketemu di video berikutnya tentang situs, website, APK, skema investasi Ponzi terbaru.